Jangan lupa tonton terus channel Teguh Amru Official. Subscribe, like, and share, dan comment. Jadi saya diminta oleh PLN untuk menyampaikan fatwa haram nyuri listrik di Ikatan Dai. Listrik itu milik orang banyak, milik umat se-Indonesia. Jadi kalau kita curi listrik itu, kita bukan mengambil milik negara. Karena pemerintah itu hanya penyelenggara yang dipilih oleh orang banyak. Orang satu Indonesia ini memilih beberapa orang. DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Yang dipilih itu dari mulai Kades, karena lurah diangkat oleh Bupati. Kades, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Legislatif. Mereka ini adalah diangkat oleh orang se-Indonesia. Menyepakati undang-undang zakat, pajak, bahwa pajaknya keluar sekian. Jadi sesungguhnya kalau kita curangi pajak, kita bukan curang pada negara, tapi kita curang kepada orang se-Indonesia. Bahwa ada orang negara, pejabat yang korupsi pajak, lalu kita sakit hati, maka perbuatan dia itu tidak melegitimasi menjadi pembenaran terhadap perbuatan kita. Begitu cara berpikir logika yang saya sampaikan tentang listrik, PDAM, perusahaan air minum daerah, begitu juga tentang pajak. Tapi pendapat saya ini boleh dikonfrontir dengan pendapat lain. Mungkin ada ustadz lain yang pakai beberapa mazhab. Oh, menurut mazhab saya boleh. Boleh pendapat dia. Boleh tinggalkan pendapat saya. Tapi saya tidak berani. Kenapa? Karena kalau saya sampai katakan boleh, lalu kemudian bapak ibu lakukan dan beri makan anak istri, sampai orang sekeliling orang tua juga makan itu, dan nanti ketika kita dihisab di akhirat ditanya, kamu notaris? Iya. Kamu khianati dulu uang se-Indonesia ini pajak? Betul. Kenapa kamu lakukan? Karena ceramah Abdul Somad. Kena saya. Sudahlah, amal saya tak banyak, hisabnya lama. Masuk saya ke neraka jahanam, bergabung dengan pejabat-pejabat itu. Kata mereka, loh ustaz di sini juga. Kami sangka ustaz masuk surga. Kok ustaz masuk sini juga? Itulah gara-gara ceramahku di akta notaris kemarin. Berkah selalu, kami lanjutkan perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum.